Pembukaan pameran Jatim Art Now tahun 2012, kita sejenak akan menyaksikan suatu demo, yaitu demo melukis oleh seorang perupa cilik berasal dari Malang bernama Rekta, usia 11 tahun. Abstrak yang saat ini tengah dilakukan oleh adik kita, Rekta. Baik, hadirin, sekali lagi kita beri sambutan untuk Rekta. Beberapa kali kami menyelenggarakan pameran dari seniman-seniman se-Kalimantan, kemudian juga dari Lombok, dari Bandung, dari daerah-daerah lainnya. Dan kali ini adalah dari Jawa Timur. Luar biasa bisa mengikut sertakan sekitar 100 ya, lebih seniman dan juga lebih 129 karyanya. Tentu saja ini adalah kesempatan yang baik buat kita semua untuk terus meningkatkan penghargaan atau apresiasi terhadap bidang seni rupa yang secara terus-menerus makin berkembang. Jawa Timur memang juga termasuk gudangnya para seniman atau para perupa, karena kita juga punya seniman-seniman besar yang berasal dari Jawa Timur. Ada Amang Rahman, ada Rudi Isbandi, ada Oho Supono, ya, ada Mahmud, dan juga ada Ivan Haryanto tentu saja. Diikuti oleh 124 perupa dari seluruh Jawa Timur yang menampilkan kurang lebih 135 karya. Di samping itu juga ada 2 perupa tamu dari Filipina. Acara ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan karena baru kali ini dalam sejarah perhelatan Jawa Timur secara kolektif terpilih dan berpameran di galeri-galeri terkemuka di Indonesia. Bahwa pameran Jatim Art Now jilid pertama ini diselenggarakan dan didaya upayakan secara murni oleh perupa yang terlibat tanpa dukungan moral apalagi dana dari pemerintah Jawa Timur. Padahal hal tersebut sangat diperlukan dalam event seperti ini. Sendiri saya maknai atau bisa saya tandai dengan sebuah pengertian perbedaan. Kebetulan di subtema pada pameran ini saya mengambil subtema eksplosi keragaman, eksplosi atau ledakan keragaman. Karena di seni kontemporer sendiri muncul berbagai macam keragaman, orientasi visual maupun media itu sangat beragam sekali. Dan di sini saya tangkap dan kemudian saya pilih sebagai subtema pada pameran kali ini. Karena kalau saya pahami tujuan dari pameran ini, exhibition ini adalah untuk menunjukkan Jatim Art Now, jadi yang kontemporer, tapi juga karena sudah melalui suatu proses seleksi dari ribuan lukisan dan karya seni rupa yang dimasukkan sebagai kompetisi, dipilih 130, berapa tadi? 124 karya. Jadi ini harusnya bagi saya adalah the best of Jatim Art yang bisa kita lihat. Jadi ini penting karena di dalam kita mengembangkan ekonomi kreatif, yang salah satu hal yang kita sadari adalah sangat penting adalah apresiasi. Bisa mengapresiasi suatu produk ekonomi kreatif seperti lukisan dan seni rupa, karya seni rupa adalah melalui suatu proses. Ya, ini bukan sekedar pameran untuk kita melihat, tapi ini ada suatu proses seleksi, ada proses mungkin berlomba juga ya.
Jadi para senimannya pun akan merasa sangat-sangat bangga. Ini saya rasa proses kita yang di dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi ini ada proses apresiasi dan ada tempat, ya, galeri-galeri yang ada di berbagai tempat di Indonesia ini penting untuk bisa masyarakat luas bisa menikmati dan mengapresiasi. Hadirin, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan ditandatanginya prasasti, maka secara resmi dibukalah. Jangan kepada sebelum peperangan.